أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung lagi ulang kaji tafsir Nurul Ihsan pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-64. Sama-sama kita ambil berkat, baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna nabg fartadda 'ala atharihima qasasa. Sadaqallahul azim. Ayat pendek ya, tapi banyak pengajaran kita boleh sebenarnya deh. Kita tengok ayat ni. Qala. Apa qala tu? Berkata. Sekejap lah. Okay. Qala berkata ia. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia kita kena kenal. Bila sebut ia ni kembali kepada siapa? Ni ia ni. Sebab dalam cerita ni ada tiga watak. Pertama Nabi Musa, Yusha dan Khidir. Jadi berkata ia ni siapa yang berkata? Ya Nabi Musa yang kata ni. Ni Nabi Musa kata. Nabi Musa kata ke dia? Zalika ma kunna nabu. Zalika ma kunna nabu. Waktu atas. Demikian itulah barang yang kami tuntut. Ni baca bawah ni. Dan garis bawah. Demikian itulah barang yang kami tuntut. Yang kami tuntut cari. Mas kata. Nabi Musa bila Yusha kata, oh ikan tu ilah pak kita berhak. Dia ni pula tak ada marah, tak ada apa tengok Nabi Musa. Tak ada marah, bapa mutok royaknya. Tak ada mengepek. Tak ada mengepek. Apa kita lah deh. Apa kita naik kereta semua tanya, mana bekal? Mana air? Tinggal. Kita bodoh ni, aku yang dah mengepek, popek. Jangan mengepek deh. Semua takdir Allah SWT. Ada pengajaran, ada ujian situ. Aku nak klik lah. Demikian itulah barang yang kami tuntut cari, yakni Hilan Hud alamat. Dia muka surat sebelah. Hilan Hud. Hilan Hud ni adalah alamat. Itulah tandanya. Nak tahu tu tempat ilah ikat tu lah macam katanya. Tak apa. Jadi bila kita Ilan Hud alamat atas cari mereka yang kami tuntut. Jadi nak tahu mana tempat awak nak jumpa orang tu adalah tempat ilah ikat. Jauh dah jalan ni. Jauh dah jalan. Tak apa. Tak ada waruh sebab tahu dan takdir Allah SWT. Fatadda ala atharihima qasasa. Maka balik kedua atas bekas keduanya ikut. Maka sampai keduanya akan sohrah tempat berhenti dahulu itu. Macam ni. Jadi Nabi Musa jauh dah jalan ni. Dah lah lapar. Muka minta nak makan ke. Mana makan ni kita bawa tak ni. Cik tengok. Tak aduk dah ikan tu. Lapar tiba-tiba. Lapar tak ni. Nabi Musa kata. Ni maju pura alamat-alamat dia ni. Allah ya. Tempat jumpa ni orang. Atau ada manusia. Hamba Allah alim tu. Duduk di tempat ikan ilah. Jadi, kita paling klik. Tak ada marah kau budak. Tak ada ngepek kau budak dia. Tak ada gapa-gapa. Sebab apa? Sebab hati ni, dia bersih. Suci molek. Ini takdir Allah SWT. Haduk situ. Jadi, kita pun boleh ambil intibar lah pada pengajaran ni. Pada pengajaran kisah ni. Jika ada apa-apa yang kita terlupa. Pertama,
Jangan kita jahat adab. Allah Tuhan, aku tak ingat semua. Jangan. Jangan sendal atas Tuhan. Mungkin itu ada hikmah dia lah. Nak latih kita sabar. Ataupun nak elok daripada terkena. Mungkin kalau kita gi, mungkin kalau kita apa kita kata kita tidak terjadi benda hak tu, akan terjadi benda lain. Tuhan nak babah, Pak Kelantan kata nak babah deh. Tuhan nak buat jadi kau sabar, babah. Takdir lah supaya kita besok semua berasa semua pernah terjadi. Contoh kita naik kereta, naik kereta tiba-tiba kita nak berhenti mata, berhenti mata ngatuk nero, berhenti nero mata. Tak ada 5 minit, nero sambung pula. Sambung depan tu ada exceeding. Kata dia, Allah, kita kat, oh mujulah Tuhan babah aku buat nero sementara. Kalau tidak exceeding, mungkin ni kita juga akan exceeding kalau kita, tak jadi nero sementara saat ni. Jadi semua perkara yang berlaku itu ada hikmah. Ada hikmah. Benda baik kita sendar pada Allah. Terima kasih, syukur, alhamdulillah Allah. Apabila benda buruk, jangan sendar direct pada Allah. Walaupun benda tu Allah yang buat berlaku, tapi ada asbab dan ada hikmah dia dah. Jadi itulah, setakat itu dulu kita sambung semula. Apa yang baik daripada Allah SWT berlaku. Hak mana lembah, kurang, salah, silap hamba tu, lemah iman hamba dan kurangnya daripada ilmu hamba. Dah, insya-Allah jumpa lain kali. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.